Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hamdan bila goyah, hamdan bila nihaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan jelaskan kepada antum semua apa itu Musabaqah Hifdzul Quran. Musabaqah Hifdzul Quran adalah sebuah ajang pentas di santri yang diadakan setiap satu tahun sekali dan dipeneliti oleh kelas 4 Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah dan disertai oleh seluruh santri pondok pesantren Al-Amanah Al-Ghontori. Yang alhamdulillah di Musabaqah Hifdzul Quran kali ini bertepatan pada bulan Ramadan, bulan yang suci dan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan di bulan ini, bulan turunnya Al-Quran, petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang begitu terang benderang bagi gelapnya dunia. Dan kami sebagai panitia Musabaqah Hifdzul Quran menyediakan lomba-lomba sebagai berikut. Ayolah berusaha, jangan pernah menyerah. Ayo berkarya demi negeri kita tercinta. Ayo semua menghafal Quran agar mendapat syafaat dan rahmat di bulan ini, bulan yang suci. Mari bersama mencari ridho Sang Ilahi. Semoga dengan adanya lomba-lomba tersebut menjadikan amalan-amalan yang bermanfaat dan mengasah dan melatih pemuda-pemuda yang bermanfaat untuk umat. Bil Qur'ani yakunu rajulan nafian lil ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari panitia Musabaqah Hifdzul Quran pada tahun 2022-2023 Masehi atau bisa disebut dengan 1443 Hijriah, mengucapkan selamat dan sukses untuk panitia sekarang, dan saya berharap besar untuk panitia besok agar lebih sukses dan lebih berjaya di panitia sekarang. Saya selaku perwakilan dari seluruh peserta Musabaqah Hifdzul Quran, saya sangat senang sekali dengan acara Musabaqah Hifdzul Quran yang dari segi kepanitiaan yang sangat teratur dan dari segi lomba yang bervariasi dan dari panggung pula yang sangat begitu megah, yang terinspirasi oleh Hagia Sophia dari Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan saya berdoa untuk kepanitiaan selanjutnya semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan agar lebih mewah atau lebih bagus dari acara ini. Dan kami segenap panitia Musabaqah Hifdzul Quran 2022 Masehi atau 1443 Hijriah berharap besar untuk panitia Musabaqah Hifdzul Quran di masa yang akan datang bisa menjadi panitia yang lebih baik dari kepanitiaan sekarang ataupun kepanitiaan-kepanitiaan yang sebelumnya. Dan saya perwakilan dari kelas 4 Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah mengucapkan bila aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.